Maaf sekali lagi buat semuanya, sudah menyusahkan kalian juga ya datang sini, makasih banget. Mudah-mudahan pelajaran yang buat banyak buat kita, dan satu hal lagi, mudah-mudahan fashion di Indonesia bisa bergerak dari India dengan bentuk apapun. Itu doa saya. Saya ucapkan apresiasi kepada Mas Baim dan Pak Paula. Ini berarti mereka mendengar seruan dari masyarakat, termasuk saya juga menyampaikan kemarin pada saat temu media. Tapi menurut saya nanti pemerintah akan memfasilitasi agar ada wadah dari kreasi anak-anak ini. Mungkin di Demak ada komite ekonomi kreatif, mungkin kita nanti bikin komite ekonomi kreatif Citayam. Isinya anak-anak muda itu, mereka yang mendaftarkan Citayam Fashion Week. Dan kita pastikan bahwa mereka akan bukan hanya menjadi one hit wonder, cuma sekali aja musim ini aja, tapi ke depan seperti Harajuku itu udah 30 tahun lebih. Ada setiap musim mereka menampilkan kreasi-kreasi dengan inovasi yang berbeda-beda, dengan desain dan tren yang berbeda-beda. Saya ingin pastikan itu juga bisa dinikmati oleh teman-teman dari Citayam. Medcom.id, a part of Media Group Network.